Ya, Tabea Tominasa yang sedang menonton video kali ini, kembali lagi bersama saya dalam channel Tuama Baro. Nah, dalam video kali ini saya akan menampilkan beberapa tayangan situs-situs penanda, situs sejarah budaya Minahasa yang ada di sekitaran Benteng Moraya. Nah, sedikit cerita tentang monumen ini. Monumen ini dibangun atas dasar peringatan bahwa pernah terjadi peperangan antara bangsa Minahasa melawan penjajah dari Eropa. Ya. Nah, tentunya ketika kita mengunjungi monumen Benteng Moraya ini, kita pasti akan melihat beberapa situs-situs penanda awal, situs-situs sejarah di sekitaran Benteng Moraya. Kita pasti akan melihat ada beberapa waruga dan juga situs Watu Panimbe yang menjadi penanda pemukiman awal orang-orang Tondano waktu itu, dan juga batang-batang kayu besar yang pernah menjadi benteng pertahanan orang Tondano melawan penjajah. Nah, untuk ulasan lengkap cerita mengenai Perang Tondano ini akan saya tambahkan di deskripsi video ini. Ya, sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa untuk meninggalkan like dan komen dalam video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membantu dalam pembuatan-pembuatan video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Pakatuan, pakalawiran. Di masa lampau itu, keringat darah tanah pijakan ini pengorbanan. Terima kasih mereka atas kedamaian ini, ketenangan sukacita kami. Saudara, lihatlah sejenak rumah jiwa para leluhur kita. Mengenang semua terlintas angin, hati menangis bangga kini raga terburai, tulang gigi tersebar, suara hati kami terabaikan. Dengarkan jerit kami, dengarkan tangis kami. Cita kami, saudara, lihatlah sejenak rumah jiwa para leluhur kita. Hati menangis bangga menatap kita. Kini raga terburai, tulang gigi
tersebar. Suara hati kami terabaikan. Dengarkan jerit kami, dengarkan tangis kami. Ketenangan sukacita kami. Saudara, lihatlah sejenak rumah jiwa para leluhur kita. Mengenal semua terlintas angin. Jiwa para leluhur kita. Ya, jadi orang kedepannya sebagai generasi penerus, sebagai generasi muda, ada baiknya kita marilah orang sama-sama semua untuk terus menjaga apa yang telah diwariskan orang-orang tua kita dulu. Marilah kita sama-sama untuk menjaga, jangan merusak. Kita jaga situs-situs peninggalan leluhur kita. Mari kita jaga untuk generasi selanjutnya. Dan tambahan bahwa situs-situs ini, situs-situs budaya ini, situs-situs cagar budaya ini telah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Terima kasih, itu saja dari saya, dari kegiatan saya hari ini. Tetap semangat semua, baku-baku topang, baku-baku tongkat semua. Salam budaya, Yayat Usanti.